Bantu para pendeta ini supaya mereka bisa bertahan hidup. Brando, kita dikejar. Tidak, Dek. Bagus, kita berhasil mendapatkan air suci ini. Untuk apa air ini melampir? Campuran keramas dengan darah bocah Bajang Lola. Tanpa air suci ini, pintu gaib tidak akan bisa dibuka. Ada lagi yang harus kita siapkan melampir. Satu lagi bocah Bajang Lola yang tanda rah cakra. Kita harus menemukannya. Apa rahasia bokor mas yang berisi air kembang itu, Kiai? Air kembang itu nanti akan dicampur dengan darah bocah Bajang Lola dan dijadikan air keramas, Dewa Petir, dan Mak Lampir. Berdua? Ya. Mak Lampir bukan orang yang bodoh. Dia pasti akan mengambil kesempatan itu, Kiai. Kalau begitu kita bagi-bagi tugas. Sebagian merawat para pendeta yang luka-luka ini. Sebagian yang lain mencari anak Bajang Lola untuk kita selamatkan nyawanya.
serta kita hilangkan komarannya agar terlepas dari sandidayaya sehingga tidak bisa menjadi tumba lagi. Syekh Maulana dan Kiai Jabat sekarang sedang mencari anak itu, Kiai. Mudah-mudahan saja berhasil. Mari, Kiai. Sekarang saya tanya, besar mana gajah sama semut? Gajah. Bagus. Jadi, gajah sama semut besar mana tadi? Gajah. Kalau diadu? Baik, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Bangun sini sana ya. Ayo anak-anak, sini. Ayo. Berarti dia paham tentang bocah bajang lola dan pembuka tabir gaib. Kita temui saja. Aku akan membayangi malampir dari belakang. Jangan. Kalau dia tahu, dia tidak akan mau menemui aku. Rencana kita bisa berantakan. Kalian tenang saja di tempat kalian masing-masing. Aku sendiri yang akan mencari siapa pengirim surat ini. Dari mana, Tirta? Cari burung. Ternyata burung di sini gesit-gesit. Aku tidak bisa menangkapnya. Lain kali, kalau mau keluar bilang kami. Jangan ulangi lagi. Iya, Ki. Aku di sini tidak bebas. Kemana-mana selalu diawasi. Padahal aku harus ketemu dengan malampir. Tirta, masuk! Masuk! Ya, ada orang yang sedang malampir cari. Kau rupanya yang sedang aku cari. Kau yang mengirim surat padaku. Betul. Apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Anak yang mempunyai tanda rahcakra. Siapa namanya? Rahasia. Akan kutunjukkan di saat mengadakan tumbal saji puja. Kau bicara apa? Bicara apa? Tentu saja bicara tentang tersingkapnya tabir gaib. Sehingga makhluk lelembut bisa leluasa menjelajahi alam manusia ini. Malampir tahu juga kan? Malampir yang membaca japa mantranya. Nanti aku akan dorong dengan ajian dasa laksaku agar tabir gaib cepat terbuka. Bila tabir gaib dibuka, para lelembut akan menjelajahi alam kita. Lalu para lelembut itu akan mengawula pada siapa? Tentu kepadaku. Tidak, aku tidak setuju. Dan kepadamu, malampir. Kita berdua akan menjadi pasangan manusia yang akan disembah oleh dedemit seluruh dunia. Bagaimana? Kita bekerja sama? Tawaran yang menarik. Boleh juga. Aku setuju. Ya. Janji? Ya. Janji. Jangan cabut lagi bila sudah berjanji. Ya, aku tidak akan cabut lagi. Ayo ikut aku. Kemana? Ke rumah. Akan kutunjukkan anak bajang lola yang mempunyai tanda rahcakra. Jangan gerak!
Bagaimanapun, aku tidak akan menggunakan ajian pamungkasku. Aku tidak tega membunuh cucumu, yang berarti cucuku juga melampir. Dengarkan, Grandong. Dia itu bukan musuh kita. Lihat, betapa keras kepalanya cucumu melampir. Grandong, hentikan serangan. Siapa aku malampir? Kalau aku tidak melihat kamu, sudah aku lumpuhkan si Grandong dari tadi. Jangan banyak bertanya, mana ketua? Ada apa mencari aku? Benar ini? Sumpah ketua. Tidak bisa, seharusnya aku yang memimpin upacara itu. Wah. Kalau tidak tahu tempat upacara itu, bagaimana kita menyerbunya? Tadi dia masuk kamar. Tirta? 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 Katanya mau ketemu malampir. Orangnya sudah ada di sini. Siapa? Tirta. Aku seperti pernah mendengar nama anak itu. Tapi... di mana ya? Pasti Tirta lain. Banyak nama Tirta di wilayah Caruban Girang ini. Tirta, ayo buka pintunya, nak. Ini hanya ada satu. Di depan nanti baru ada persimpangan. Yang ke kanan menuju kota, yang ke kiri menuju hutan. Pasti menuju ke kota. Dia mencari makanan atau anak itu dijual. Kita langsung menuju kota. Pasti penculiknya membawa anak itu ke sana. Aku tahu siapa yang akan membelinya. Siapa Ki? Siapa lagi kalau bukan Kiai Ageng Sebayu dengan komplotannya? Ayo. Sayang, kenapa Ki Wangsa tidak bersama malampir? Coba ada malampir, pasti aku temui dia. Kita tidak boleh keduluan para kek itu. Apa mereka mengerti sandira cakra yang dimiliki Tirta? Jika anak itu jatuh ke tangan Kiai Jamas, para kiai itu pasti akan memusnahkan sandi komara yang dimiliki anak itu. Tabir gelap selamanya tidak akan bisa dibuka. Berarti sekarang kita sedang berlomba dengan waktu. Jangan sampai jatuh ke tangan para kiai sepuh. Ya, kita ke sana. Pak, jalan yang ini menuju ke mana, Pak? Ke kota. Kalau ke sana? Ke hutan. Terima kasih, Pak. Ya. Bisa mencari malampir ke kota. Mau apa di sana? Nah, kalau ke hutan mungkin.
tidak memarahi kamu. Tidak, pokoknya aku tidak mau pulang. Kau boleh pilih. Ikut dia atau aku? Ikut paman. Kau dengar, Dewa Petir. Anak ini memilih ikut aku. Kau bawa dia, berarti kematianmu. Laga final. Paman hebat. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Sepak terjang paman. Kau pun bisa kalau mau belajar. Ayo belajar paman, pulang ke rumah paman. Siapa namamu? Tirta. Kau kenal dengan Dewa Petir dan Grandom? Aku mau dibunuhnya. Nanti aku ceritakan kenapa aku mau dibunuh. Sekarang pulang dulu paman, ayo. Iya. Menghilang, Nyi. Aneh, aku lihat dia kemari. Iya memang, si Grandong membawa Dewa Petir nyilem ke dalam alam petengan. Sayang, padahal ini kesempatan baik untuk menangkap Dewa Petir itu. Aneh, baru kali ini si Grandong dan Dewa Petir pergi berdua. Dia sendiri dengan pasukannya. Iya, berarti kepergiannya dengan maksud yang penting. Ayo kembali, kita tanyakan pada Kiai Sepuh. Aku yakin, beliau pasti tahu. Gendor! Gendor, buka pintunya! Aku temanmu! Jangan-jangan tidak ada orangnya, paman. Tutup pintunya, panggil namanya. Nanti juga keluar, ya? Paman Gendawar! Paman Gendawar! Buka pintunya! Tunggu! Ada, paman! Loh, mana paman topeng hitam? Ada apa, Cak Bagus? Paman Gendawar? Iya, betul. Ayo masuk. Nanti dulu. Tadi aku bersama paman topeng hitam. Dia datang kemari hanya untuk mengantar kamu. Tapi aku ingin belajar sesuatu dari paman topeng hitam. Aku dan topeng hitam satu perguruan. Jangan khawatir. Ayo masuk. Ayo. Sekarang duduklah. Aku siapkan makanan untukmu ya. Sekedar mengisi perut, supaya tidak bunyi. Cepat benar masaknya, paman. Sejak pagi sudah ada. Ayo, makan. Tentunya aku sudah lapar, kan? Ayo. Orang yang baik akan selalu memilih kawan yang baik. Apa yang kau inginkan dari malampir? Hingga kau bernafsu sekali untuk menemuinya. Sebenarnya aku ingin belajar pada malampir. Dia sedang mencari murid yang mempunyai tanda cakra di punggungnya. Kebetulan aku memilikinya, paman. Mana, coba lihat. Bagaimana? Anak itu yang kita cari, Kang. Ya, usaha kita berhasil. Cepat lakukan. Ya.
Sampai saat ini, aku tidak tahu apa keistimewaan yang ada di punggungku ini. Tapi, Malampir begitu bernafsu mencarinya. Apa yang menghalangi kamu menemui Malampir? Ki Wangsa, aku tidak mau Ki Wangsa mengetahui kalau aku mengikuti Malampir. Kenapa? Ki Wangsa ingin aku ikut dengannya juga. Ki Wangsa dan Malampir bukan orang yang baik. Nah, sekarang kamu tinggal di sini saja ya, ya? Aku harus belajar. Ah, baik. Aku nanti yang akan mengajari kamu. Tidur, Paman. Aku ngantuk sekali. Tidurlah di amin itu, ya. Sesuatu yang tidak beres. Anak ini yang kita cari kan? Ya, benar. Ayo cepat bawa, ayo. Taruh anak itu di tempatnya. Untuk siapa kau membawa anak itu? Sedang mencari anak yang bertanda Racakra. Apa di antara kalian ada yang melihat seorang anak yang dibawa Dewa Petir dan si Grandong? Iya betul, aku lihat, Kyai. Nyai tahu siapa namanya? Tidak, tapi aku masih ingat wajahnya. Apakah mungkin anak yang ditemui Nyi Parwati, bocah Bajang Lola yang kita cari, Kyai? Mungkin saja. Nyai, apakah Nyai tahu di mana anak itu sekarang? Tidak. Mungkin Topeng Hitam tahu. Sebab sewaktu kami mengejar Dewa Petir, dia tidak ikut mengejar. Apakah Topeng Hitam ikut dengan kalian? Aku temui dia waktu dia bertempur dengan si Grandong dan Dewa Petir. Baiklah. Yang lain tetap mencari anak itu.
Sementara aku akan menemui Topeng Hitam untuk menanyakan asal-usul anak yang ditemui Nyi Parwati. Malampir! 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 Ada apa? Aku temukan anak yang memiliki tanda darah cakra, Mak. Di mana? Masih di wilayah Caruban? Bukan. Di Kadipaten Tegal. Dia tinggal bersama seorang pekatik. Oh, Gendawar. Mungkin, Mak. Aku tidak tahu namanya. Kenapa tidak kau ambil sekalian dan bawa kemari? Sudah, tapi pekatik itu mengejarnya dan mengalahkan kami berdua. Datanglah ke Tegal kalau ingin mendapatkan anak itu, Mak Lampir. Mustahil, Mak Lampir. Tidak mungkin. Baru kemarin, anak itu ada di Caruban sini. Masa sekarang sudah ada di Tegal? Ayo, kita ke sana. Sinat. Benar, Ketua. Ada apa? Saya melaporkan tugas. Saya menemukan bocah Bajang Lola yang bertanda racakra. Bagus, katakan. Apakah hadiah akan tetap diberikan bagi yang menemukan bocah Bajang Lola? Tentu, katakan. Siapa namanya? Tirta. Tirta? Ya. Maksudmu? Anak angkat ketua sendiri. Dialah yang memiliki tanda racakra di punggungnya. Di rumah Pekatik, Tumenggung Martaloyo, di Tegal. Tunggu, Ketua. Apakah upahnya bisa kuterima sekarang? Suaranya dari sana, Kang. Ayo, cepat dibantu. Iya. Tolong. Itu dia. Tolong saya. Apa yang terjadi, Ki? Dewa Petir. Petir? Ada apa dengan Dewa Petir? Terkutuk. Terkutuk 7 turunan Dewa Petir. Kenapa dia? Kalian ingin jadi orang sakti? Iya. Kenapa? Sekarang carilah bocah Bajang Lola. Bajang Lola? Yang bernama Tirta. Tirta? Sekarang... Sekarang bagaimana? Aku melihat Topeng Hitam merebut anak itu dari tangan Tuan Gerandong. Tumenggung Martaloyo di Tegal. Cepat. Jangan sampai keduluan oleh Dewa Petir. Apa maksud pesannya tadi? Kalau Dewa Petir memburu anak itu, pasti ada papanya. Benar, Kang. Ya, sebaiknya kita selidiki dulu siapa anak itu sebenarnya. Benar, di rumah Pekatik Tumenggung Martaloyo. Ayo kita ke sana. Iya. Kita adu cepat dengan Dewa Petir. Tanda kelahiran, yang dengan tanda itu, Allah ingin menguji manusia, apakah ia manusia kufur atau manusia yang bersyukur. Aku tidak mengerti, bisa Kiai jelaskan? Umurmu belum sampai, Nak. Kelak jika kau sudah sampai pada batas penalaranmu untuk bisa menerima ilmu batin, kamu nanti akan mengerti sendiri. Boleh aku memberi nasihat padamu, Cah Bagus? Iya, Kiai. Ucapkan kalimatku. Subhanallah. Subhanallah. Sekarang bayangkan, arit yang terselip itu tercabut dari dinding. Bayangkan, benar-benar sampai arit itu bergerak. Ayo mulai. Ah,
Pandowo. Ya, Kiai. Coba arahkan pikiran Tirta. Baik. Tirta, pandanglah Arit itu benar-benar. Bukan hanya dengan mata lahirmu, tapi juga dengan mata hatimu. Mata hati bagaimana, Paman? Kau lihat Arit itu, kemudian pejamkan matamu. Jika kau masih melihat Arit itu dalam pikiranmu, itulah pandangan mata batinmu. Kuatkan pikiran. Bayangkan benar-benar. Arit itu bergerak. Perintahkan Arit itu bergerak sesuai dengan perintahmu. Suruhlah Tirta. Suruh Arit itu bergerak. Ayo. Bergeraklah, Arit. Bergeraklah. Bergeraklah atas perintahku. Bergeraklah. Bergeraklah. Bergeraklah atas perintahku. Terbanglah, Arit. Terbanglah. Kau menyadari anugerah Allah yang ada dalam tubuhmu, nak. Aku tak menyangka. Diriku hebat sekali. Tirta, bergaulah dengan orang yang baik-baik. Bergaulah dengan orang-orang yang tahu bersyukur. Selidiki daerah sekitar sini. Apa ada orang lain selain kita? Cepat Jalu, laporkan hasilnya. Iya kan? Ada lagi orang-orang selain kita, Kang. Kau kenal siapa mereka? Dewa Petir dengan si Gerandong ada di samping kiri. Dan Mak Lampir bersama anak buahnya di samping kanan. Iya, berarti anak itu benar-benar diminati para pendekar sakti. Ya, kita harus bisa merebut ya, Kang. Jangan. Lawan-lawan kita adalah para pendekar kondang yang bukan tandingan kita. Sekarang, kita cari akal. Bagaimana caranya agar anak itu jatuh ke tangan kita? Anak itu mesti dijaga dengan ketat. Jika Mak Lampir dan Dewa Petir tahu anak itu ada di sini, pasti akan menyerang kemari. Laporkan saja pada Nanda Pangeran Purbaya agar memerintahkan Kanjeng Tumenggung Martoloyo untuk menjaga tempat ini. Benar. Kita harus mengundang orang-orang gagah kita untuk menjaga tempat ini. Sementara kita istighosah untuk menghilangkan daya komara rahcakra dari tubuh Tirta. Genwar, sini. Iya. Itu dia. Itu anaknya. Tirta. Dia kan anak angkat Dewa Petir. Ya, buatlah dia keluar malam. Jatmiko, Dewi Racun, dan Nyi Parwati undang kemari. Tolong! Tolong! Tolong, Paman! Diam! Yai! Oh, lepaskan aku! Ah.
Coba dia. Sepertinya dia membawa anak kecil. Ayo, cekat dia. Kalian menyebar. Baik, Kang. Yeah.
Kenapa Mak Lampir berteriak pepesan kosong, Kiai? Mana Tirta? Tirta tadi dibawa 4 orang yang bertempur dengan Mak Lampir, Kiai. Siapa mereka, Kiai? Tidak tahu. Loh, apakah mereka itu bukan murid Kiai? Innalillahi. Aku kira mereka itu santri Kiai. Sehingga waktu dia mengambil dari tanganku, aku lepaskan, Kiai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sedang diuji Allah. Apa kita memiliki tekad yang lemah atau tekad yang kuat? Mohon izin, Kiai, untuk mengejar mereka yang membawa Tirta. Yang bertanggung jawab bukan hanya kau, Gendawar, tapi kami semua bertanggung jawab. Betul, Kiai. Tapi mohon izin untuk berangkat lebih dulu. Silakan, Gendawar. Kejarlah sebelum mereka jauh. Ayo. Iya. Tidak apa-apa, kan? Tidak. Mestinya tadi kakang habisi saja dia. Gundulmu. Kalau aku bunuh si Grandong, Mak Lampir tidak akan tinggal diam. Padahal dia sangat aku butuhkan. Sekarang bagaimana? Kita culik anak itu. Tapi di mana dia sekarang? Kita harus segera mencari tahu. Kau tahu keempat orang pendekar itu? Mengapa mereka juga menginginkan anak itu? Aku belum mendengar tentang mereka. Mungkin mereka santri para kiai itu, Kang. Kalau begitu. Itu dia, Kang. Cepat kejar, ikuti diam-diam. Sampai Mak Lampir dan Dewa Petir sangat bernafsu untuk mendapatkannya. Aku pernah mendengar Mak Lampir sedang mencari anak bajang Lola yang bertanda Rahcakra. Rahcakra? Iya. Mengingat Dewa Petir dan Mak Lampir menginginkan anak ini, pasti mereka akan membuat anak ini sebagai lantaran untuk mendapatkan kesaktian yang mandraguna. Anakmu? Jika ini anakmu, mengapa berada di rumah seorang pekatik yang sangat jauh dari tempat tinggalmu? Bet busuk tikus kere, dia anakku yang dicirik orang. Jangan banyak bicara, rebut anak itu. Denpasar. Yeah.
Tirta, kenapa kamu kabur dari rumah? Aku tidak kabur dari rumah, Paman. Aku pergi mencari Malampir. Untuk apa kamu mencari Malampir? Aku ingin menjadi murid Malampir. Tirta, Tirta. Kau masih terlalu kecil. Kau belum cukup umur. Nanti ya, kalau kau sudah cukup umur, aku dan paman-pamanmu pasti mengajarimu. Tapi Paman, belajar dari kecil kan lebih baik. Kalau aku besar nanti, aku punya ilmu yang banyak. Ternyata kau yang mengambilnya. Cucuku bocah bagus. Ternyata kau memang berjodoh dengan kami. Rasanya lega sekali. Tadinya aku sangat khawatir kalau anak ini jatuh ke tangan topeng hitam. Topeng hitam? Iya. Untuk apa dia kemari? Ada apa sebenarnya? Adi, sebaiknya kita segera kembali. Ceritanya panjang. Apa yang pernah terjadi? Dewa Petir telah mendahului kita, Kiai. Bagaimana Andika bisa tahu kalau ini ular Dewa Petir? Dari kutas pukulannya, Kiai. Aku lihat bekas pukulan Mak Lampir dan juga si Grando. Ini memang semua salahku! Tolong! Aku percaya begitu saja pada orang yang aku kenal, Kiai. Sabarlah, sabar nak. Andai saja aku mengetahuinya, Kiai. Subhanallah, ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ananda telah berjasa menemukan anak itu, hingga kan gampang mencari karena sudah mengenalnya. Coba, aturlah napasmu, tenangkan pikiranmu. Aku tidak tahu apakah kita bisa merebut kembali atau tidak? Kenapa, Kiai? Diam-diam, Mak Lampir sudah mengajarkan aji penyebar sukma kepada Dewa Petir. Sekarang Dewa Petir bukan hanya bisa menghilang dan masuk ke alam kajinan, tetapi dia juga mampu memerintahkan seluruh makhluk lelembut tanah Jawa Dwipa ini. Masya Allah, kita harus merebut bocah bajang lola itu dari tangan Dewa Petir, Kiai. Betul. Kita tidak boleh putus asa. Bukankah Allah bersama kita? Ya. Silakan. Mari. Malemba. Musuh bubuyutan Malampir. Wah, alamat bakal runyam nih. Hei, mana Malampir? Suruh dia keluar, hadapi aku. Tidak ada, kau mau apa? Hei, jin, berani-beraninya kau masuk istana Malampir. Malampir bukan pimpinan kedelapan lagi. Aku, jin beraung yang sekarang jadi pimpinan kedelapan ini. Betul, betul. Kita harus mempertahankan istana Malampir. Kita lawan mereka. Yeah!
Ayo ah, sudah cukup lama kita istirahat. Kita mau kemana, Jin Bargo? Ya, kemana sajalah. Ikuti saja kaki melangkah, nanti juga ketemu petunjuk. Coba ada Paman Kalagondang. Dia kan punya kaca lopian. Kita bisa melihat siapapun yang kita mau. Benar. Kalau begitu, kita ke Istana Siluman Serigala Merah saja. Siapa tahu ada di sana. Iya, ayo. Yuk. Iya, kenapa terbalik? Biasanya pengantin laki-laki yang diarak dan diiring menuju ke rumah pengantin perempuan. Ini kok malah terbalik?